Okay, we look at the structure of sine x. Okay, so kena tahulah dia between one neuron dengan one neuron kan. Jadi kalau tengok dalam buku awak tu, dia punya structure dia dibentuk macam bak di atas ni kan. Okay, kemudian di bawah ni ada satu lagi structure. Okay, kalau yang ni dia letak membran kat situ. Okay, so dekat sini kelas, bagi structure yang ni, untuk atas ni dipanggil sebagai presynaptic neuron. Okay, ni presynaptic neuron. Yang bawah ni, ni adalah postsynaptic neuron. Okay, yang dikatakan membran tu di sini lah, di kawasan ni lah. So, ni adalah presynaptic, okay, membran. Okay, yang ni pun sama, dekat sini adalah postsynaptic membrane. Okay, ni structure yang pertama yang awak kena tahulah. Dua ni, mana presynaptic, mana postsynaptic. Kemudian pada presynaptic, actually they have many mitochondria kat sini. Okay, so this mitochondria, dia function dia adalah supply ATP lah. Okay, mitochondria. Okay, ni mitochondria, dia supply ATP. Kemudian dalam pada membran ni, presynaptic membran ni, kita ada channel eh. Okay, kita ada channel yang pertama kat sini. Kita ada yang ni nama dia apa dalam buku tu? Ataupun bentuk macam ni lah, iaitu voltage gated calcium, okay, ion channel. Okay, so inilah. Tapi yang pada postsynaptic membrane ni pula pun sama juga, dia ada gated dia. So what is the name of this gated? Okay, yang ni nama dia adalah ligand gated, okay, ion channel. Okay, jadi ingatlah ni structure utama dia. Kemudian kelas, dalam ni juga nanti kalau tengok dalam gambar tu ada, ni kita panggil sebagai nampak tak? Okay, this one is yang luar ni terpanggil synaptic apa? Vesicle. Okay, kalau dia tunjuk gambar macam ni, so that means you kena tulis synaptic vesicle contains neurotransmitter. Okay, tapi kalau dalam soalan dia tunjuk yang dalam ni saja, titik dalam ni, so dia adalah okay, neurotransmitter. Okay, pada kelas. Kemudian ada structure lagi yang awak kena tahu ni, gap between the postsynaptic and presynaptic ni. Jadi gap ni kita panggil sebagai synaptic cleft.
Giri. Giri. Cepat. Ada soalan kat sini? Ni yang awak kena ingat. Structure ni. Okay. Jadi structure ni kena ingat sebab biasanya dalam soalan dia akan tanya label lah yang pertama sekali kan. And then what dia punya proses lah. So nanti kita akan masuk dia punya proses.